Selamat datang. Kali ini kami akan mereview sesuatu. Ini adalah Ivan Guitar Studio atau IGS, gitar handmade dari Indonesia. Support produk lokal. Gitar ini punya teman saya, seorang gitaris yang menginspirasi saya untuk mencari hadiah. Nah, dia ini hokinya nggak habis-habis ini dapat hadiah terus. Langsung saja spesifikasinya. Shape-nya ini grand auditorium dengan cutaway. Ini cutaway-nya. Cut away itu seperti ini shape-nya, kayak dipotong, cut away. Nah, ini fungsinya biar kita bisa menjangkau nada-nada yang tinggi. Jadi nggak nyangkut gini kan. Kalau gini bisa lewat enak. Kemudian topnya, ini adalah Western Red Cedar Special. Ini topnya nih. Tuh bagus banget. Dan khusus dipilihkan yang seringan mungkin supaya suaranya responsif sesuai pesanan yang pesan. Terus enak juga dilihat, eksotik. Kemudian back dan side-nya. Ini menggunakan Indonesian rosewood dengan konstruksi double back side. Kemudian neck-nya pakai mahogany. Fingerboard dan bridge-nya pakai rosewood. Kemudian tebal bodinya ini nggak rata ini. Jadi yang di depan ini 9,9, yang di tengah 10,5, yang di belakang 10,9. Lumayan tebal. Kemudian finishing-nya, di top-nya ini finishing-nya satin. Kemudian back dan side-nya ini glossy. Nggak sama. Kalau kita lihat ini nih di kamera kelihatan nih. Kalau satin ini ngedop, jadi nggak mantul cahaya gitu. Kalau yang glossy, nah gini, berkilau, mengkilat. Dryernya pakai Grover Gold. Balik dulu. Ini Grover Gold. Tapi ini dryernya ini beli sendiri. Oh, tapi teman saya yang beli, bukan saya. Nah, karena ini gitar handmade, kita juga bisa request tipis-tipis. Seperti request cutaway, terus ini inlay lumba-lumba, dan panjang fret sampai 22. Gitar akustik sampai fret 22 ini jarang ditemukan ya. Ini panjang banget. Nah, jadi waktu pesan gitar ini, teman saya itu, si itu, pengennya soundnya itu bright dan bisa muncul saat dipakai buat bermain gitar trio. Tapi juga enak dipakai buat main gitar solo. Secara konstruksi dan pemilihan bahan, gitar ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak IGS. Kenapa? Ya karena percaya aja. Kan soal memilih bahan, terus penggunaan konstruksi mana yang tepat untuk karakter sound yang kita inginkan, itu kan pihak produsen yang lebih paham dengan segudang pengalamannya yang malang melintang kesana sini, riset macam-macam. Ya kami yakin kalau mereka lebih mengerti soal itu daripada kami yang biasanya cuma main aja. Bisa dicek di websitenya. Nah, hasil desain dari IGS jadinya seperti ini, Western Red Cedar, yang ringan dan fleksibel. Kalau digabungin sama konstruksi keseluruhannya ini, jadinya karakternya bright, tapi nyaman dan gak berisik. Range frekuensinya lebar, tapi di bagian treble-nya itu gak terlalu tinggi. Powerful, middle-nya jelas, dan low-nya juga deep. Nah, untuk konstruksi double backside-nya ini sendiri, fungsinya adalah untuk memaksimalkan power dan proyeksi gitarnya. Kemudian finishing-nya, ini juga sebenarnya ada fungsinya. Kenapa? Apa yang depan ini satin, yang samping dan belakang ini glossy. Biar vibrasi top-nya nggak terhambat, sehingga sound akan semakin powerful. Finishing kayak gini ini jarang kita temukan di gitar-gitar yang ramah di kantong. Biasanya ada di gitar-gitar yang mahal. Nah, tapi IGS ini ramah di kantong. Karena emang tujuan dari IGS itu untuk support musisi lokal. Jadi mereka bikin gitar yang speknya tinggi tapi dengan harga yang fair, yang masih bisa dijangkau dan masuk akal, masuk di kantong. Kantong teman saya. Kemudian bentuk bridge. Bentuk bridge ini diselaraskan dengan konstruksi bagian dalamnya karena ngaruh banget ke rambatan bunyi.
Bridge di bagian bassnya ini lebih lebar dan tipis agar lebih fleksibel. Terus yang di bagian treble lebih tebal dan sempit biar lebih stiff. Nah, bentuk bridge kayak gini ini emang ada fungsinya, jadi bukan cuma buat fashion, meskipun emang bentuknya bagus. Nah, kalau yang untuk fashion itu yang ini nih. Ini nih. Ini rosetnya dari Avalon. Bagus banget nih. Terus ini motifnya juga bagus ya. Agak vintage-vintage, elegan gimana gitu. Terus ini juga. Terus ini juga. Ini inlay lumba-lumba spesial. Inlay lumba-lumbanya ini adalah desain dari yang punya, dari yang punya gitar ini. Ini emang gambar kesukaannya, binatang kesukaannya, ya begitulah. Ini bahannya dari Mother of Pearl. Ini potongannya rapi banget, benar-benar seperti desain yang dikirim. Sehingga secara keseluruhan fashionnya ini terlihat mewah. Ornamen-ornamennya ini jadi rapi, bagus, dan bagus. Nah, terus ini ada ciri khas dari IGS, ini desain headnya. Ini bisa dilihat, nah kayak gini ini desain headnya. Ini ciri khasnya IGS. Nah, ingat ya, head itu biasanya jadi identitas ciri khas sebuah produk gitar. Ya, kecuali gitarnya headless, yang nggak ada headnya. Itu emang nggak ada headnya. Kalau yang ada headnya itu biasanya desainnya itu ciri khas dari merek tersebut. Yang keren lagi dari gitar ini adalah, ini tone color-nya terdengar sangat jelas dan bagus banget. Perbedaannya pun sangat jelas. Dari piano ke forte kayak gitu, jelas banget bedanya. Mari kita coba dari yang piano ke forte, dari lembut ke kasar. Mari kita coba. Tuh kan, enak banget kan? Enak. Kenapa? Ya karena dari konstruksinya tadi, dari pemilihan bahan, terus konstruksi dalamnya, terus jenis finishing, bentuk bridge, ya semuanya tadilah pokoknya. Ya masa harus dijelaskan lagi? Di back aja ke yang tadi. Gitar ini cocok dipakai di berbagai jenis permainan gitar. Misalnya buat ngiringin. Terus dipakai main gitar solo. Terus main perkusif. Bisa juga dipakai buat main musik yang lembut-lembut gitu, buat nemenin ngopi waktu senja sambil galau, halu. Ya, cocok semualah, enak pokoknya. Mantap. Nah, gitar ini dipasang 2 pickup. Yang pertama adalah magnetic pickup, ini. Ini pakai Fishman Neo D01 single coil. Ini jenisnya magnetic pickup, jadi dia cuma menangkap bunyi dari senar. Senar logam lebih tepatnya ya, karena dia magnet, jadi nangkapnya ya logam. Sinyal yang masuk di sini cuma senar ini doang, bodinya enggak. Bersih senar doang.
Pick up keduanya adalah transducer. Itu pick up sensor dipasang di bagian dalamnya. Jadi pemasangannya itu kita cari rambatan bunyinya yang bagus di mana. Kita pasang di sini. Ini pakai yang sensornya 3. Tuh 2 3 gitu. Dan outputnya juga 2. Outputnya juga 2. Baiklah, mari kita coba suaranya. Jadi nanti akan transisi dari magnetik ke transducer, terus ke mic juga mungkin. Ya begitulah. Kenapa? Pakai dua pick up. Satu, transducer itu kan nangkepnya rambatan body. Jadi dia soundnya lebih natural. Kalau magnetik dia lebih selektif karena cuma ambil senarnya doang. Jadi kalau kita mau mengatur atau menata frekuensinya itu lebih enak. Jadi misalnya mau bodinya lebih low atau mau waktu main perkusif ini lebih deep, kita bisa pakai transducernya doang yang diatur buat low. Sementara senarnya nggak ikut low. Terus juga bisa buat memilah efeknya. Kayak misalnya kita mau pakai stereo delay atau distorsi dan sebagainya, itu kan nggak enak kalau nangkep sinyal yang ada bodinya, jadi feedback dan nggak karuan kan. Jadi itu ambil dari magnetic pick up kayak gitu, jadi nggak berpengaruh ke suara bodinya gitu guys. Nah meskipun feedback juga bisa dicegah sama ini sih, tapi tetap butuh dua pick up buat ini sih, antisipasi kalau di panggung. Biasanya pick up transducer atau mic itu sering feedback, jadi kita tutup sound hole-nya kayak gitu. Nah, kayak gini nih. Feedback itu apa sih? Nah, feedback itu biasanya terjadi saat kita main nih, suaranya keluar dari sound. Nah, dari sound itu suaranya balik lagi ke sensor pickup kita, jadinya feedback. Nah, ini untuk mencegah datangnya kembali suara itu ke sensor pickup kita. Baiklah, sampai di sini saja untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa. Otsukari sama Resta. Dadah, jangan lupa beli gitar biar dapat hadiah. Ada bunyi terternya ini. Nah, ini gara-gara senarnya belum ganti 9 bulan. Kayak gini. Kita coba part lain aja.